Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Putri Molina, mahasiswa program Permata Sakti dari Stesia Surabaya. Di sini saya akan mengenalkan kalian ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Surabaya. Jadi ikutin terus videonya ya. Belakang saya ini adalah monumen bambu runcing yang merupakan senjata yang digunakan area-area Surabaya pada masa penjajahan. Monumen bambu runcing ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, dan monumen bambu runcing ini dibuat sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan area-area Surabaya melawan penjajahan. Ada di Gedung Siola. Gedung yang awalnya bernama Wetwela Didau ini didirikan pada tahun 1877 oleh seorang investor asal Inggris yang bernama Robert Ladidau. Gedung ini digunakan sebagai toko serba ada, tetapi pada tahun 1935 Robert Ladidau meninggal dan bisnisnya bangkrut sehingga gedung ini sengaja dikosongkan. Dalam perjalanannya, Gedung Siola ini pernah dijadikan tempat pertahanan area-area Surabaya untuk melawan Sekutu. Setelah kemerdekaan, gedung ini dikosongkan dan pada saat ini gedung ini berubah menjadi Museum Surabaya yang diresmikan oleh Wali Kota Surabaya. Sekarang saya berada di depan Hotel Majapahit. Hotel mewah dan bersejarah ini terletak di Jalan Tunjungan. Dan hotel ini dulunya bernama Hotel Yamato yang didirikan pada tahun 1910. Salah satu momen perjuangan di hotel ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, yaitu insiden bendera, di mana orang-orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas puncak Hotel Majapahit sehingga membuat kemarahan area-area Surabaya dan terjadinya insiden perobekan bendera biru sehingga menjadi bendera merah putih. Dan sekarang saya berada di depan Tugu Pahlawan yang letaknya di dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Tugu Pahlawan ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November 1945, di mana rekan-rekan Surabaya berjuang untuk melawan penjajah pada saat itu. Monumen ini menjadi pusat perhatian pada tanggal 10 November karena untuk mengenang para jasa pahlawan yang gugur pada masa itu. Tapi sayangnya, Tugu Pahlawan saat ini masih ditutup karena masa pandemi belum berakhir. Dan sekian jalan-jalan di video kali ini. Saya tunggu kalian semua di Surabaya untuk mengetahui apa yang ada di Surabaya ini. Dan sampai jumpa. Salam Permata Sakti 2020 dari mahasiswa Stesia Surabaya.